Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan mencari daun pepaya ya buat makanan ikan. Kita cari dulu itu ada daun pepaya. Kita ambil. Kita cari daun pepayanya. Kayaknya tinggi itu. Sini aja sampah ini. Oke, kita itu ambil daun pepaya satu ya, satu aja, jangan banyak banyak. Ini ya daun pepaya ya. Ada kegunaannya juga sih. Seperti apa kegunaannya? Daun pepaya ini buat ikan ya, sebagai antioksidan, anti cacing, membunuh mikroorganisme jahat pada pencernaan ikan. Ya mungkin ada lagi bisa ditambahkan, tapi ya saya baca-baca cuma itu aja. Ya mungkin ada lagi ya, saya belum sempat baca-baca lagi. Intinya bagus lah buat dikasih makan ke ikan. Kita coba kasih makan ikan atau aja ya. Nah, coba kasih makan ikan. Bisa mau atau enggak ya? Tapi ya dulu. Sekali-sekali dia kasih makan sayuran lah biar sehat ikannya. Makan ya. Coba kepala aja. Mungkin katanya masih malu-malu ya. Tungguin aja, makan atau buka. Atau mungkin masih kenyang. Kalau dilihat dari atas ikannya itu di kerubung, di kerubung di sana ya ikannya. Tapi ya saya belum bisa lihat mau dimakan atau tidak ini. Tapi ya kita tunggu aja nanti. Nanti siang saya akan buat video lagi tentang mau dimakan atau tidak daun pepaya itu ya. Kita lihat aja nanti hasilnya. Dimakan loh. Ya? Masih dimakan ya, dimakan. Cuma tadi dia malu-malu karena dilihat waktu makannya. Nanti saya akan buatkan lagi videonya yang habis atau tidak itu ya katanya. Kita lihat depannya aja masih mau makan ya. Ini pakai kamera HP jadi ya gambarnya tidak sebagus kamera sekarang ya. Ini skimmer yang kemarin ya.
terbuat dari barang-barang bekas seperti ini. Ini kalau bekas ya memang kecil sih. Kita coba aja beberapa minggu tidak apa sih hasilnya. Caranya belum dimakan, dipotong di situ. Sampah itu. Mungkin nanti siang juga pasti ya sudah dimakan lah, mungkin seperempatnya, nggak sampai kuat habis ini. Oke, sekian dulu video dari memberi pakan ikan koi dengan daun pepaya ya. Nanti siang insya Allah saya akan buatkan video lagi dari hasil daun pepaya ini, apakah habis atau masih, atau masih berapa persen lah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih.